Tolong kamu jangan pergi dari sini. Aku ingin kamu tinggal di sini bersama dengan aku. Maaf ya, Lodi. Kita harus pergi. Ini bukan tempat kita. Kamu mau kan jadi pacar aku? Maaf, Lon. Aku nggak bisa. Kamu kok bisa nolongin aku sih? Aku kan udah bilang sama kamu. Aku bakal selalu ada buat kamu. Sampai kapan, Lon? Kayaknya Ina nggak akan mungkin suka sama gue. Gue harap suatu saat lo bisa buka hati lo buat gue, Lon. Gambar gitar. Maksudnya apa lagi? Jangan-jangan ini petunjuk kita selanjutnya. Okay.
Mau kabur kemana lo? Kamu ngeles apa lagi sama aku? Kamu masih gak mau jujur? Kalau kamu tuh duyung. Aku... Doni juga tahu kan soal ini? Kalau kalian bertiga itu duyung. Kenapa sih, Indah? Kenapa cuma aku yang gak boleh tahu? Doni boleh tahu. Kamu gak percaya sama aku? Indah. Kalau kamu gak percaya sama aku, itu artinya kamu gak punya perasaan apa-apa sama aku. Wan, please. Bisa gak kita bahas ini nanti? Kita harus cari Raya dan Astrid soalnya. Gue pasti lebih kuat kalau gue di air. Berhenti lo! Dari mana?
Kekuatan apa itu? Dion. Emang kenapa sih kalau ada gue? Hah? Nah. Kenapa sih cuma aku doang yang boleh tahu soal kalian bertiga? Dion, please. Kamu kan udah janji jangan bahas ini dulu. Kita harus nolong Astrid sekarang. Oke? Raya!
Itu cara kalian berubah jadi manusia lagi. Bisa ada di sini. Kita udah menepi. Indah. Kayaknya sama Asri udah selamat. Kamu tahu penjelasan sama. Tolong Indah, jangan ada yang disembunyiin lagi. Kalau memang kamu punya perasaan sama aku, dikit aja. Tolong kamu jujur sama aku. Setidaknya bikin aku pasti kalau kamu nolak aku, bukan karena kamu gak cinta sama aku, tapi karena semua ini. Oke. Aku akan cerita semuanya. Sebenarnya aku emang duyung. Ini alasan aku kenapa aku menolak kamu. Karena masih banyak yang harus aku lakuin sebagai duyung. Dan masih banyak orang yang butuh pertuan aku. Dan aku juga gak mau menyakiti kamu. Karena jati diri aku. Setelah kamu mendengar semuanya, apa kamu bisa menerima aku? Dylan? Astrid? Rhea? Apakah kamu yakin mau menceritakan semuanya ke Dylan? Apa kamu siap menghadapi apa yang akan terjadi? Kalau Dylan tahu jati dirimu dan jadi pacar kamu, sementara kamu masih berwujud duyung, aku bisa kasih lihat apa yang akan terjadi. Gue cuma butuh satu pengakuan dari lo.
Indah itu beneran putih duyung kan? Kamu bakal kita bebasin. Asal kamu mau kerjasama sama kita. Kamu kerjasama, bilang dan tangkap si Indah. Sampai kapan pun, gua gak bakalan kasih tahu. Menyimpan setiap kenangan dan simpanlah kerang dan butiran-butiran ini dengan baik. Apa ini pesan dari Ibu Maya? Betul, Ratu Duyung yang telah mengirim aku dan menitipkan kalung kerang berisi butiran mutiara penyimpan kenangan ini. Semua ingatan Dilan ada di sini. Ini gak boleh hilang. Aku harus simpan baik-baik. Putus yang terbaik, Indah. Sampai jumpa lagi. Loh, kok tadi di sini? Bukannya tadi aku lagi cari minuman sama Doni. Doni mana? Ya udahlah, kita mau nonton konser kan? Ayo kita ngapain di sini? Dah, Bu Maya bantuin lu buat ngilangin ingatannya Dilan. Semuanya di sini. Gua harus simpen baik-baik. Pulau terlampaui. Tapi sekarang apa? Ini semua gara-gara kebodohan kalian. Saya gagal. Lurusin, Gobar. Anak bawa lu. Iya, Bos. Cepet ya.
Udah. Dapat, guys. Yes. Yuk, yuk. Mas. Ini ada di Pak. Masih, Pak. Apaan, bro? Coba. Kenapa? Mas? Padahal sebentar lagi saya akan mendapatkan uang tebusan ini. Berhenti kalian! Dan kalau aja berita menunjukkan itu, tebusan! Memang mau itu udah naik. Ini gak bisa dibiarin nih. Wah, memang dia biangnya ini. Hey, men. Apa kabar kalian, ya? Saya senang. Kalian bisa selamat. Sekarang ayo dong. Ayo, semangat! Sebentar lagi kalian akan tampil, kan? Lu kami pecat! Kenapa? Nih lu lihat. Ada sebentar lagi saya akan mendapatkan uang tebusan ini. Dan kalau aja berita penculikan itu tersebar! Ini kabur, men! Cerai! Kita harus kabur. Kita udah ketahuan. Ayo. Itu cewek yang aku lihat di danau tadi, bos. Kayaknya dia yang melapor polisi. Oh, oke. Okay. Kita akan bikin perhitungan. Kejar dia. Ayo. Oh,
besok kita hitung rapat. Biar gue ikutan lo ya. Enggak. Buat cewek yang pakai baju oranye dan cowok yang pakai baju kotak-kotak, kami harap naik ke atas panggung. Mereka bukan hanya pasangan serasi, tapi mereka sudah menyelamatkan kita semua dari penculik yang ingin menggagalkan konser ini. Oke, Imro, kalau lo diberi dua di atas panggung, apa yang lo ingin lakuin? Indah belum mau jadi cewek gue, tapi gue gak bakal nyerah. Dan kalau gue dapet kesempatan kayak gini, gue belum mau. Oh, yeah. Karena kamu, ku ingin happy-happy. Karena kamu, aku ada di sini. Karena kamu, ku ingin happy-happy. Karena kamu, hidup tak pernah sepi. Seperti aku di pagi hari. Jangan kau bilang diriku tak perhatian. Bila ku cinta, ku katakan cinta. Bila ku sayang, ku katakan sayang. Jangan kau bilang diriku tak peduli. Jangan kau bilang diriku tak perhatian. Bila kau cinta, katakan kau cinta. Bila ku sayang, tell me that you love me. Jangan kau bilang diriku tak perhatian. Bila ku cinta, ku katakan cinta. Bila ku sayang, ku katakan sayang. Jangan kau bilang diriku tak peduli. Jangan kau bilang diriku tak perhatian. Bila ku cinta, katakan ku cinta. Bila ku sayang, tell me that you love me. Gambar lele. Maksudnya apa nih? Ya, ini dia. Jadi kalian harus ke desa Batubara Hitam. Bukannya di sana itu tempat pabrik dan pertambangan. Terus apa hubungannya, Bu, sama ikan lele? Ibu juga nggak ngerti. Petunjuk yang Ibu dapat itu juga setengah-setengah. Tapi yang Ibu lihat, pasti. Dan Ibu yakin desa Bara Hitam. Jadi kalian harus ke sana. Iya, Bu. Guys, sebaiknya kita bagi tugas. Gue ke pusat desa, lo ke hutan, dan lo ke danau. Oke?
Yaudah Bu, kita pamit dulu ya. You guys. Hati-hati anak-anak. Besok kita ikut mereka. Biar gue ikutin Raya. Apa? Enggak. Lo ikutin Astrid aja. Lo itu kalau ikutin Raya gak pernah bener. Gagal terus. Biar gue yang ikutin Raya. Mendingan kita balik besok aja, ya. Jangan jam segini.